Sabah akan memulakan dengan servis yang pertama. Terus melakukan satu servis drop. Cuba dikawal. Berjaya masuk ke gelanggang lawan ketika ini. Satu set up yang baik. Satu libasan. Diteruskan. Dan ada tandukan. Tetapi mungkin mata diberikan kepada Sabah kerana mungkin ada foul yang berlaku. Kita lihat sekali lagi ulang tayang ini. Kerja yang cukup baik yang dilakukan oleh Kapten Perlis Anis Damia untuk menghidupkan bola daripada terkeluar daripada perlawanan. Di pasangan pertama berjaya diselamatkan Natasha Amira. Jadi mata pertama diberikan kepada Sabah. Mungkin ada foul. Cuba melakukan blocking. Tetapi tamparan itu terkeluar sahaja daripada gelanggang. Terus Sabah mencetakkan mata yang kedua. Blocking yang cuba dilakukan Fatihah Syahrudin. Tapi bola itu tertampan dan melantun di luar gelanggang. Servis yang ketiga untuk Sabah mencari mata yang ketiga. Baik. Daripada Natasha Amira untuk mengagak bola itu keluar. Dia membiarkan sahaja. Servis yang dilakukan Hadi Navila. Ini dia Hadi Navila. Yang sebenarnya hadir ke Temasya Sukma ini bersama dengan adik beliau Hadi Fitri Navila yang berada di bangku simpanan untuk Sabah. Mata terus berjaya diraih kali ini. Cubaan yang dilakukan Nazira Hani untuk mendapatkan mata yang ketiga untuk Sabah. Permulaan yang baik sebenarnya untuk Sabah. Mata demi mata mereka telah berjaya meraih. Sekali lagi, satu blok. Kali ini cemerlang blok yang dilakukan Fatihah Syahrudin untuk mendapatkan mata yang kedua untuk Perlis. Mungkin libasan yang tidaklah begitu kencang memudahkan kerja blocking yang dilakukan oleh Fatihah. Tasha Amira bersedia untuk melakukan servis. Ketepatan yang dipamerkan oleh Natasha mencari apit kiri pasukan Sabah yang juga merupakan kaptennya. Jadi berjaya untuk menyamakan kedudukan tiga sama ketika ini. First ball yang baik. Cuba untuk mengawal di situ dan pada ketika ini buat kali pertama pada perlawanan akhir ini Perlis berada di hadapan. Fatihah yang melakukan satu umpanan untuk diri sendiri sebelum melakukan satu libasan terus memberikan mata yang keempat untuk Perlis. Baik recovery yang dipamerkan. Terpaksa sahaja untuk menghantar ke gelanggang lawan. Adakah masuk? Menunggu isyarat. Seperti kurang pasti pengadil garisan. Tetapi keluar kata pengadil. Beliau cuba untuk mendapatkan penjuru di sebelah sana. Tapi kurang nasib baik ada ruang kosong di sebelah sana. Idea yang baik cuma execution yang kurang menjadi. Tiga mata berturut telah berjaya diraih oleh Regu Perlis. Meletakkan mereka dua mata di hadapan. Satu set up. Ada blocking untuk skan pertama. Mungkin juga terkena jaring di situ. Fatihah Syahrudin. Badan beliau. Ataupun beliau merentasi kot sebelah. Kaki beliau terkena bawah jaring. Jadi mata terus diberikan kepada Sabah. 5, 4.
Permulaan yang sengit yang dipamerkan oleh kedua-dua regu. Oh, cemerlang daripada Natasha Amira, terus mencari di penjuru sana, menyukarkan apit kanan Sabah untuk melakukan atau mendapatkan first ball itu. 6-4 untuk Perlis. Terus ke arah tekong lagi satu. Wah, baik. Rejaman yang berkualiti yang dipamerkan Nazira Hani untuk memberikan mata yang kelima buat negeri di bawah bayu. Tapi masih lagi satu mata kelebihan dimiliki oleh Regu Perlis dengan servis seterusnya untuk mereka. Sekali lagi, rutin yang sama untuk mencari tekong. Kali ini cemerlang juga dari Nazira Hani untuk mendapatkan, menyamakan kedudukan kepada 6-6. Rutin yang sama yang dilakukan oleh Natasha Amira untuk mencari tekong Sabah. Baik untuk Hadi Navila menyambut servis yang dilakukan oleh lawannya. Satu libasan yang terus ke arah kepala lawannya yang menyukarkan untuk melakukan sebarang tempanan yang baik. Mungkin jika dibiarkan, bola itu mungkin akan melantun di luar gelanggang. Walau bagaimanapun, itu bukan ceritanya ketika ini. Service drop cuba dilakukan tetapi terlalu pendek. Kena jaring sahaja. 8-6, dua mata terus berjaya diraih oleh Perlis untuk memberikan kelebihan ketika ini. Dalam begitu kencang memudahkan tugas Nasya Amira. Masih lagi dalam perlawanan, terus mengantar dan keluar. Jadi tiga mata ketika ini Perlis meninggalkan Sabah. Dua usaha keras yang dipamerkan sebelum sentuhan ketiga yang dilakukan Nazira Hani sedikit kuat dan terkeluar. Jadi momentum seolah-olah ketika ini boleh dikatakan bersama dengan Perlis. Nazira sekali lagi dengan percubaan, cuba untuk mengawal dua sentuhan yang dilakukan di situ. Tetapi gagal untuk menghantar bola ke gelanggang lawannya. Dari Anis Damia, kapten untuk Perlis. 9-7. Mata untuk Sabah. Servis daripada Perlis, servis yang kedua mereka. Oh, baik. Terus satu set up dengan libasan terus ke arah Anis Damia sekali lagi. Mungkin itu antara cara yang boleh dilakukan oleh Regu Sabah untuk terus mendapatkan mata. Kerana ada dua percubaan yang dilakukan ke arah Anis Damia, gagal untuk dikawal. Sekali lagi peluang untuk Nazira. Kali ini terus ke arah Natasha Amira. Baik. Satu umpanan yang memudahkan kerja untuk Fatihah. Menyudahkan mata ini. Hanya mampu melihat sahaja ketiga-tiga pemain daripada Sabah. 8-10, Sabah ketinggalan. Itu yang saya perkatakan tadi. Mungkin bola boleh terus dihantar ke Anis Damia kerana nampak pemain itu sedikit bergelut untuk
menerima hantaran daripada lawan. 9-10. Masih lagi satu mata di belakang. Sabah dengan servis. Tukar dan berjaya untuk mendapatkan mata penyamaan. 10 sama. Daripada tiga mata ketinggalan, terus saja mereka menyamakan kedudukan. Beberapa rutin yang berbeza. Variety daripada servis yang dilakukan oleh Hadi Navila memerangkap gerak-geri pemain-pemain Perlis. Kali ini terus ke arah tekong, cuba untuk menghidupkan, dan empat mata berturut-turut memberikan kelebihan semula untuk Sabah. Terlihat beberapa kali servis yang dilakukan Hadi Navila bertukar-tukar targetnya untuk memberikan keraguan buat regu daripada Perlis untuk mengagak di manakah first ball yang akan dihantar oleh Hadi Navila. Dengan servis ini mungkin akan memadamkan momentum itu, tetapi mungkin lambungan yang dilakukan daripada feeder terlalu ke depan untuk menyukarkan Natasha Amira. Sabah yang berjaya mendapatkan emas dalam acara wanita doubles. Mengharapkan kilauan emas terus dihasilkan dalam regu dan mata terus dikutip oleh Sabah. Satu blocking cuba dilakukan, tetapi tamparan Fatihah hanya singgah ke gelanggang sendiri sahaja. Jadi pasangan yang ketika ini sedang beraksi di atas gelanggang adalah tiga pemain yang telah berjaya mendapatkan pingat emas bagi acara Women's Double. Satu lagi acara wanita, dan terus mata dikutip oleh Sabah. 14-10 kedudukan ketika ini, semakin jauh meninggalkan Terengganu ataupun Perlis yang nampaknya agak sukar ketika ini, buntu dengan idea apa yang mereka boleh lakukan untuk mendapatkan, menghentikan momentum mata yang terus dikutip oleh Sabah. Terus ke arah Anis Damia. Satu cubaan ke tengah. Sedikit miscommunication di situ daripada apik kiri dan juga tekong Sabah untuk mengangkat libasan yang dilakukan oleh Fatihah sebentar tadi. Akhirnya Perlis berjaya untuk mendapatkan satu mata dan terus mencipta mata kedua berturut-turut. Berita baik untuk Perlis. Akhirnya mereka berjaya mendapatkan mata berturut setelah Sabah berjaya mendapatkan hampir 8 mata berturut-turut untuk meninggalkan mereka. Servis untuk Sabah, 14-12 kelebihan yang dimiliki oleh regu ini. Apakah yang akan dicari daripada Hadi Navila? Terus ke tengah, baik. Kerana bila beliau menghantar bola di antara dua pemain, itu sudah semestinya akan mengumpan kedua pemain untuk cuba melakukan atau menerima first ball itu, dan sekaligus akan memberikan masalah kepada lawannya. ...13-15... walaupun boleh dikatakan Sabah lebih banyak menguasai, melakukan dapatkan mata yang lebih berkualiti, tetapi sebenarnya masih lagi terbuka di set yang pertama ini. ...13-15... Perlis di belakang, satu serve drop berjaya untuk disambut. Satu percubaan tetapi terkena jaring pula untuk Perlis merapatkan lagi kedudukan.
satu lagi mata untuk menyamakan semula jumlah pungutan mata. Itu antara perkara yang boleh dilakukan oleh Perlis, menyukarkan lawan dan mengharapkan lawan untuk melakukan kesilapan sahaja. Masuk untuk menyamakan kedudukan. Servis yang cukup berkualiti yang dipamerkan oleh Natasha Amira. Tekong Perlis ini. Sama 15. 6 mata untuk kedua pasukan mencecah mata ke-21. Lawanan kembali terbuka luas untuk kedua-dua regu. Fatihah, baik untuk Fatihah untuk meletakkan Perlis pula di hadapan. Bertukar-tukar kedudukan di hadapan daripada kedua-dua regu. Secara tiba-tiba momentum bersama dengan Perlis. 16-15. Apa boleh lakukan Hadina Villa? Peluang kemasan tetapi setup yang kurang baik. Cuba mencari penjuru sana. Terus dihidupkan namun agak sukar. Berjaya untuk melakukan antaran ke gelanggang lawan. Setup kurang baik. Percubaan. Walaupun mereka nampak bergelut untuk menghidupkan bola. Tetapi akhirnya dengan idea yang baik untuk mencari ruang kosong di belakang gelanggang. Berjaya untuk menyamakan semula kedudukan. 16-16. Setakat ini perlawanan final yang boleh dikatakan seimbang dan sengit. Dan itu yang kita mahu saksikan daripada kedua-dua regu. Mahu mencari di penjuru sebelah sana. Mungkin bola yang terkena jaring juga memberikan kekeliruan kepada regu dari Perlis. Tasha Amira dengan servis. Terus ke arah tekong. Gagal dikawal dengan baik pada mulanya. Namun masih untuk berjaya mengawal menghantar. Menyukarkan umpanan yang kurang menjadi. Agak kelam kabut ketika ini. Baik. Walaupun sedikit kelam kabut, permainan ini dipamerkan oleh dua-dua regu. Tetapi akhirnya berjaya melakukan satu umpanan yang cukup baik. Mudah untuk dilibas Nazira Hani untuk memberikan mata yang ke-18. Dua mata kelebihan di penghujung set pertama ini. Kedudukan yang cukup baik untuk regu Sabah. Terkena jaring pula servis yang dilakukan. Semakin menghampiri kejayaan untuk set yang pertama ini buat Sabah. Bagi Perlis, sudah semestinya mereka berasa kecewa kerana pada satu ketika mereka sudah berada di hadapan. Dan apabila Sabah berjaya menyamakan kedudukan dan terus mencatatkan mata demi mata, Perlis mendapati mereka tiga mata di belakang Sabah. Satu mata berjaya diraih di situ. Terus servis ke arah tekong. Jadi masih lagi ada harapan walaupun agak sukar kerana Sabah memerlukan dua mata sahaja untuk menangi set satu ini. Bagi Perlis, dua mata itu baru untuk menyamakan kedudukan. Empat mata diperlukan untuk memenangi. Dan dalam masa yang sama, Sabah tidak boleh mendapatkan sebarang mata jika itu yang mereka cari. Villa, baik daripada tekong Sabah untuk meletakkan Sabah di kedudukan 20-17, mata akhir. Ketenangan dan fokus perlu diberikan kepada regu dari Perlis jika mereka ingin terus mencatatkan tiga mata berturut-turut dalam menyamakan kedudukan ke-20 sama. Dalam masa yang sama, tiga peluang untuk Sabah untuk mendapatkan mata terakhir.
Cuba dihidupkan. Bahaya untuk Pulis dan terkena jaring. Lipasan yang dilakukan sebentar tadi sekaligus memberikan kelebihan di set yang pertama. Kemenangan buat regu dari Sabah. Ketika ini kita akan mulakan untuk set yang kedua. Pemulaan yang garang yang dipamerkan oleh Natasha Amira. Servis yang kencang. Mata pertama untuk Perlis. Satu, kosong. Servis drop pula yang dilakukan. Dan mata diberikan kepada Perlis. Blok yang dilakukan sebentar tadi bersih, kata pengadil. Kita lihat sekali lagi ulang tayang ini apa yang berlaku ya. Ada blok yang dilakukan oleh Fatihah hasil daripada libasan yang cuba dilakukan Nazira Hani sebentar tadi. Jadi 2-0 untuk Perlis. Mungkin lambungan itu sedikit jauh untuk Natasha Amira melakukan servis. Jadi 2-1. Perlis berada di hadapan, tetapi ketika ini servis pula bersama dengan Sabah. Sayang hanya terkena jaring saja servis yang dilakukan. Apit kanan untuk Sabah melakukan satu lambungan. Oh, cemerlang dari Kapten Perlis Anis Damia dengan satu percubaan yang cukup baik. Blocking yang gagal untuk mendapatkan sebarang sentuhan daripada regu Sabah meletakkan Perlis 4-1 di hadapan. Cuba dikawal, tetapi first ball itu tampanannya terlalu ke depan untuk beliau melakukan tindakan susulan. Tapi masih lagi di hadapan ketika ini ialah regu dari Perlis 4-2. Amira bersedia daripada servis. Oh, kencang tetapi berjaya disambut. Sekali lagi Natasha Amira dipaksa bekerja keras. Satu tandukan ke belakang. Bertukar-tukar. Ah, miscommunication di situ. Natasha yang mengharapkan ada tindakan susulan yang dilakukan Fatihah, tetapi dibiarkan sahaja. Lihat sekali lagi apabila bola dihantar ke sana. Mungkin ketiga-tiga pemain seperti ingin mendapatkan ataupun melakukan sentuhan yang kedua, di mana akhirnya tiada sentuhan yang dilakukan. Jadi Sabah merapatkan mata 3-4, tetapi masih lagi kelebihan untuk Perlis dengan satu mata. Pandang ke belakang. Sabah terus mendapatkan mata demi mata untuk menyamakan kedudukan. Tampanan pertama yang terus ke arah Natasha, tetapi tertampan pula terkena Fatihah Syarudin. Empat sama kedudukan ketika ini, servis bersama dengan Perlis. Mungkin terus deras. Ada blocking, tetapi blok itu hanya terkena kepada pengadil saja. Jadi Sabah berjaya untuk mendapatkan mata seterusnya dan meletakkan pasukan mereka buat kali pertama di set yang kedua ini berada di hadapan 5-4.
terlalu jauh ke belakang, lima sama. So yang dilakukan oleh Siti Hadina Villa sebentar tadi. Sekali lagi servis untuk Regu Sabah. Kali ini rendah pula. Dua mata percuma telah diberikan kepada lawan daripada Tekong Sabah ini. Mungkin jika lambungan yang diberi kepada beliau menyukarkan kedudukan untuk melakukan servis yang sempurna. Servis yang ketiga kali ini masuk. Mungkin teragak-agak di situ Natasha Amira, sama ada ingin membiarkan atau menyambut servis yang dilakukan. Di mana pada akhirnya beliau mengambil keputusan untuk menyambut, tetapi mungkin keputusan yang sedikit lewat untuk mengawal dengan sempurna. Jadi enam sama. Penting untuk kedua-dua pasukan di awal perlawanan ini untuk tidak meletakkan jurang yang besar dari aspek pungutan mata, kerana ia sikit sebanyak akan menyukarkan tugas di penghujung set nanti. Mata untuk Sabah 6-7. Setakat ini belum ada lagi kita menyaksikan perbezaan tiga mata yang dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Deras tetapi hanya ke arah jaring sahaja dari Natasha Amira. Enam lapan. Adakah tiga mata berturut yang mampu dilakukan oleh Sabah? Penting untuk Perlis terus mendapatkan mata ini. Dan foul daripada Perlis. Servis itu kaki beliau tidak berada di atas gelanggang apabila cuba melakukan servis. Mungkin juga disebabkan lambungan yang dilakukan oleh feeder terlalu ke belakang, memaksa untuk Natasha Amira melonjak sedikit dan terus menghasilkan foul. Jadi buat kali pertama, tiga mata kelebihan berjaya dimiliki oleh Sabah. Tiga mata berturut berjaya diraih. Empat mata berturut berjaya diraih. 10-6. Sabah perlu terus menggunakan momentum ini untuk terus meletakkan jurang yang lebih besar. Masih belum ada pertukaran pemain dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Tak menjadi rutin yang cuba dilakukan. Saya tidak pasti adakah drop service yang cuba dilakukan ataupun tidak berjaya untuk mendapatkan kontak yang sempurna daripada servis tadi. Tapi yang pasti mata telah diberikan kepada Perlis. 10-7. Masih lagi kelebihan Sabah. Kesilapan kedua yang dilakukan Siti Hadina Villa. Tekong Sabah memberikan dua mata untuk Perlis. Jadi time out yang memakan diri sendiri untuk Sabah kerana dua servis yang gagal dilakukan dengan baik daripada Hadina Villa. Mengambil tindakan selamat tetapi bijak di situ daripada Nazira Hani yang boleh dikatakan bertindak selaku killer juga untuk skuad Sabah ini. Menunggu untuk Fatihah melakukan lonjakan dahulu sebelum dibasan pada saat-saat terakhir. Menunggu untuk Fatihah
turun ke bawah dahulu apabila beliau cuba melakukan blocking. Terkena jaring tetapi berjaya dilakukan blocking. Tetapi mungkin arahan daripada pengadil, adakah terkena tangan ataupun ada anggota badan Fatihah Syahrudin yang melepasi jaring yang dipersalahkan. Okay, ulang tayang ini mungkin lebih jelas. Mungkin kaki beliau yang melepasi gelanggang. Jadi empat mata untuk polis mengejar daripada servis ini. 8-12. 8-12. Deras kali ini. Berjaya untuk diselamatkan. Masih lagi belum. Dan akhirnya saya tidak pasti umpanan ataupun percubaan yang dilakukan, tetapi ia tidak menjadi daripada Hadi Navila. 12-9. Pingat emas yang mereka cari. Jaya diangkat dengan baik. Oh, kali ini kemas di bahasan yang dilakukan Fatihah Syahrudin. Dalam aksi peringkat kumpulan, Perlis dengan 4 kemenangan dalam 4 perlawanan. Manakala Sabah tewas 1 perlawanan. Dan perlawanan yang mereka tewas itu adalah ketika menentang Perlis. Jadi ini sikit sebanyak adalah perlawanan untuk membalas dendam. Masih lagi cuba untuk mengawal dan terkeluar bola. Oh, rally yang cukup baik. Usaha keras yang dipamerkan oleh keenam pemain yang berada di atas gelanggang untuk meneruskan perlawanan, di mana pada akhirnya mata diberikan kepada Sabah. Sabah tewas 2-0 dalam aksi peringkat kumpulan. Kepada Perlis. Ketika ini mereka satu set di hadapan, satu libasan yang terlalu jauh ke belakang. 14-10, kekecewaan yang jelas terpancar daripada reaksi Fatihah sebentar tadi. Sepuluh empat belas, Perlis ketinggalan 4 mata yang cukup besar sebenarnya. Terus mata diberikan kepada Sabah. Semakin meninggalkan regu Perlis ini. Adakah kemenangan straight set yang akan dilakukan oleh Sabah? Mereka berada di landasan yang terbaik untuk mencipta kejayaan itu. 16-10. Semakin sukar untuk Perlis mengejar. 6 mata yang boleh dikatakan cukup sukar untuk dikejar melihat kepada prestasi yang dipamerkan oleh regu Sabah ini. Tidak memberikan sebarang ruang untuk pemain-pemain Perlis melakukan kesilapan. Dan mata diberikan kepada Perlis kerana bola tidak berjaya melepasi walaupun ada tandukan yang cukup dilakukan. Dalam aksi peringkat kumpulan, Perlis menang 2-0 ke atas Sabah 21-18, 21-15. Tapi di aksi final ini, Sabah telah berjaya
menang set pertama 21-17. Di set yang kedua sedang mendahului 16-11. Kesilapan Natasha Amira, bukanlah servis yang paling kencang sebenarnya daripada Hadina Villa. Mungkin fokus itu sudah hilang daripada pemain ini yang masih lagi mampu untuk tersenyum. Keadaan semakin genting sebenarnya. Di manakah servis ini akan dilakukan oleh Hadina Villa? Placing yang cukup baik. 18-11. Mungkin kepercayaan untuk mereka menghasilkan keputusan kemenangan di set yang kedua ini semakin hilang kerana Sabah terus mempamerkan servis-servis yang berkualiti daripada Hadina Villa. Percaya untuk diteruskan tetapi tampanan itu terkeluar. 19-11. Dua mata saja lagi untuk Regu Sabah. Lapan mata ketinggalan untuk Perlis melakukan kebangkitan. Bernasib baik. Dia kena jaring dan bola itu masuk ke gelanggang lawan. Jadi 12-19. Jadi ini adalah sekurang-kurangnya peningkatan yang dipamerkan dari aspek warna pingat daripada skuad Perlis. Kesilapan double service. Satu sahaja mata lagi untuk Sabah. Bagi mendapatkan pingat emas spot mereka. Jauh untuk dikejar. Dan terkeluar servis itu. Pingat emas untuk Sabah. Aksi yang cukup dominan yang dipamerkan oleh Regu Sabah. Mereka tidak banyak melakukan kesilapan. Berbeza ceritanya dengan Regu Perlis. Banyak kesilapan yang dilakukan terutamanya dari Natasha Amira pada penghujung perlawanan apabila melakukan servis. Kekecewaan buat Regu ini, namun apa yang baik ialah masih lagi mampu untuk bersenyum. Kalau bagaimanapun aksi final yang cukup baik dipamerkan terutamanya di set yang pertama yang berlangsung dengan agak sengit. Di set yang kedua pada awal set mereka bertukar-tukar kedudukan di hadapan, namun selepas itu Sabah meningkatkan corak permainan mereka sekaligus meninggalkan mata demi mata dan akhirnya berjaya untuk meraih kemenangan di set yang kedua sekaligus memberikan kemenangan dan pingat emas buat mereka bagi acara Regu Akhir Wanita ini. Tahniah diucapkan kepada mereka.